Minta kencing ya. Welcome to Ken Motor Vlog. Hari ini aku bersama ini apa sih namanya? Crew-nya ini apa? Gias. Ini hotel, sama hotel itu. Mas IVW. Ayo. Ya. Ini kita sekarang berada di Kawasaki, Kawasaki Jemur Sari. Ini gue pakai kameranya si admin Sportbike Indonesia. Dan kita sekarang lagi ngeliatin apa ini namanya Versys X. Ini ada 50 motor semuanya. Ini mau dibawa ke Bali, mau touring, mau melakukan apa namanya itu istilahnya ini adventure, adventure ride. Jadi rutenya dari Surabaya, Bromo, Banyuwangi, Bali. Tadi Bali ngapain aja? Ikutin aja teman-teman yang ada di sini semua. Sekarang kita mau ngapain Mas Tara? Ini Tara Motorbikes yang tadi krunya Gias itu. Kita mau melihat Versys X yang 250. Yang 250 yang adventure. Versi Tourer. Ini namanya versi tuh Tourer. Versi Tourer. Namanya ini yang dipakai itu buat ke Bali besok semuanya versi Tourer. Gimana? Semuanya versi Tourer 50-50-nya. 50-50-nya. Jadi tidak ada pilih kasih, tidak ada yang Ada pilih kasih, Mas, warnanya kan beda-beda. Iya. Jadi ya, ada yang pengen oranye, ada yang pengen hijau, jadi ternyata juga gitu. Itu ya begitu. Enggak ada kuncinya, enggak ada. Ini admin spot bike. Jendela. Ya sudah meminjamkan kameranya. Thank you sekali, terima kasih sekali. Mana yang ada kuncinya? Mbak, ini kuncinya mana yang ini, Mbak? Ada di mantan, Mbak. Waduh, aduh. Tolong ambil nih. Tolong diambilin nih. Cok, jadi kita mau ngambil kunci. Kurang lebih seperti ini ya bentuknya ya. Bentuk-bentuknya semuanya sama kok. Jadi nggak ada yang perlu tanya apa bedanya semuanya sama aja. Jadi kalau apa namanya? Kalau yang apa istilahnya adventure-nya ini sudah punya crash bar, udah punya lampu apa tuh fog lamp, terus ada hand guard, ada boxnya. Tapi box yang atas nggak dapet ya? Yang top box ya? Belum. Yang top box nggak dapet, cuma side box doang. Kita mau SLDD kayak Jody Motovlog. Ya, ini ibaratnya kayak SLDD. Apa SLDD tuh? Sedikit lebih dekat dengan Versys X. Iya, betul. Anjay. Pinjem ya, Jod. Jody lagi di dalam, lagi main biliar. Aduh. Kuncinya kayak gini. Ya, maju dulu. Sama aja kayak Kawasaki umumnya ya. Ya pinjem ya, Mbak Heni. Silakan bro admin. Gak apa bro admin. Lu dong, Ken. Hah? Lu dong. Ya silakan dimajukan maksudnya. Oh iya, maaf ya Mas. Saya cuman Ele nyangkut. Anjay, keren banget. Nah, jadi seperti ini. Mesinnya itu pakai mesin Ninja 250 Fi, tapi mungkin cuma beda settingan ECU doang ya. Ya, betul. Torsinya yang ini bawahnya lebih nanjak, tapi apa sebenarnya nanjaknya itu cuma sedikit. Semalam tuh gua udah nyoba. Tapi keliling-keliling sini doang. Itu nanjaknya cuma sedikit doang. Nah, langsung aja kita lihat di speedometernya. Ah, ini lengkap banget. Ada range, terus kilometer per liter rata-rata, AV, range lagi sudah balik lagi. Trip A, Trip B, terus ini Odo. Mau udah 15 km udah dibawa jalan kemana aja ya? 15 kilo ya? Iya 15 kilo. Ini udah ini yang dipakai muter-muter kemarin kan? Oh ini yang dipakai muter-muter. Nomor 44. Oh iya ini yang kita pakai semalam muter-muter. Buat coba-coba pokoknya. Tapi bukan muter-muter jalan raya ya, tapi muter-muter sekitar parkiran sini dong. Kita muter-muter berarti udah 15 kilo ya? Iya, sama tadi pagi juga. Tadi pagi juga? Iya. Begini speedometernya beda sama Ninja 250 Fi walaupun mesinnya sama tapi beda. Tankinya kita lihat di sini sekilas bagian ininya mirip, tapi kalau dilihat dari sini ini lebih pendek. Tapi tankinya ini ukurannya 17 liter, hampir mirip sama yang Ninja 250 Fi. Sama-sama 17 liter. Tapi mungkin ini lebih ke dalam ya, liternya. Kalau Ninja kan agak ke depan gitu ya. Selangnya fat bar, ada mobil mau masuk, sayang. Piye iki? Ini nggak usah dipindahin. Tuh ada Eddie Brokoli. Ada Eddie Brokoli. Apa lagi dong? Kena, masuk YouTube om. Masuk YouTube. Nah, jadi lanjut ya. Kalau depan ringnya berapa, Mas?
Depan ring 19. 19 belakang 17 ya? Belakang 17. 17 berarti kayak kayak motor trail. Terus ini dia juga udah punya lampu hazard. Oh, ini hazard. Sudah punya lampu hazard dari sononya. Kalau yang street juga ada ya? Yang street sudah ada. Yang asri juga sudah ada lampu hazard. Cuma ininya. Yang ada enggak ini? Lampu fog lamp. Fog lamp pencetannya di sini. Iya. Jadi kayak variasi gitu. Kayak variasi tapi udah built-in rapi, Bro, garapannya. Iya, rapi, Pak. Ya jelas lah pabrikan. Ini legit. Ini pasti mahal kalau begini. Legit banget. Charger, ada charger, tapi colokannya doang. Ini colokan kayak colokan mobil. Iya, kayak sama di mobil. Yang kalian biasa ngecas di mobil, colokannya pakai colokan yang buat rokok tuh. Ini bisa dimasukin sini. Ini built-in tanpa trouble-trouble, Bro. Tanpa trouble-trouble, Bro. Enggak pakai ngehe, enggak pakai konslet. Iya, enggak kayak di variasi-variasi ya. Mantap. Bang, windshield-nya adjustable enggak? Enggak. 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 Dia di bawah. Adjustable nanti itu buat ini, buat pedagang-pedagang luar yang mereka jualan Pfizer biar laku. Iya. Jadi yang mau dagang-dagang Pfizer yang adjustable bisa. Kalau tinggi 170-an sampai 178 ya, ini udah lumayan mencegah masuk angin. Tapi kalau udah 180 ke atas kayak masih PW, Bro Robi gitu, ya ini betul lah. Ya betul sekali. Dan ini kalau mau ngelepas, ini enggak bisa dilepas, harus dihancurin. Ya, nah, pakai palu ya. Pakai palu. Ini ABS loh, by the way. Ini ABS. Pokoknya kalau ada tulisan ABS berarti ABS. ABS tuh ya anjay bedul soy. Apa aja? Kelapatnya sama ya sama Eva ya? Ya. Eva ya? Coba Mas buka box belakang. Matematikan, kita buka box. Ini boxnya bawaan Kawasaki. Susah masuknya. Ludain dulu, ludain. Ditekan dulu. Nah, jadi bukannya ditekan dulu baru diangkat. Boxnya segini berapa liter nih, Mas? Ini size-nya kecil. 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 Ini buat tas ransel enggak bisa full ngadep atas. Kalau tas ransel kecil bisa ya mungkin laptop sekitar yang 13 in lah. Tas ini bisa yang 14 atau 15 in jangan berharap deh. Makanya tasnya kan gede banget tuh. Terus kalau misalnya kalian bawa ya jas hujan itu cukup di sini. Jelas lah. Aqua botol gitu bisa 6 lah. Lumayan kan kanan kiri 12. Kalau ini panjangnya berapa senti? Ini 1 kil, ini 1 kil ya. 17 senti. 17 kali 2 berapa? Berarti 34. 34. Ya, sekitar 35-an. Iya, berarti kalau kalian titiknya panjangnya 50 cm harus dilipat masuk sininya. Apa sih? Ini gue penasaran sebenarnya, ini penasaran nih bentuk top box-nya kayak gimana sih? Jadi ini top box-nya itu dijual terpisah. Oh. Kalau kalian lebih cocok sama top box kayak GV, Shot gitu-gitu bisa. Oh, masuk sudah PNP di sini. Bukan PNP juga. Jadi ntar kan ini kan ada bolongannya nih. Iya. Nah, ini bolongannya. Oh iya, benar. Seingatku sih bisa sih buat masuk GV. Tapi kalau ini buat bawaannya ya. Iya. Yang baut ada bautnya ini ya. Ini ke ininya, ke bracketnya. Oh, ini ke bracket. Ya. Oh iya betul, ke bracket. Nah, by the way, lampu belakangnya mirip Mega Pro sih kalau gue bilang ya. Serius, tapi ini lampu belakangnya masih pakai bohlam biasa, belum ini LED. Di Kawasaki lain belum ada nih. Iya. Iya, ini lampunya cuma ini doang. Malah mirip motor lain. Malah mirip motor lain bener, tapi spakbornya mirip. FI gini nggak sih? Enggak lah. Beda ya? Ini model udah KLX. Uh-huh. Ada begininya. Iya. Iya, ininya beda. Ya. Panas loh. Banyak the new lah. Ini lampu sennya pakai punya FI ya? Ya. Terus bannya? Bannya ini IRC. Bannya IRC. Iya jelas lah ya. Ini IRC. Tapi ini kayak semi adventure bantahu gitu ya. As you know, ini IRC trail winner. Trail jadi winner nanti namanya. Ini pasti bakal jadi opsi buat anak-anak supermoto atau anak-anak adventure yang doyan touring. Betul. Beli ban bekas Versys 250. Nah, betul. 400 sampai 500.000. Karena anjay, yang punya Versys biasanya langsung ganti ban. Betul. Masuk akal juga. Tromolnya juga ya. Tromolnya nah, juga bagus sih. Ini nanti bakal kecil. Jadi nggantiin tromolnya KLX 150 yang legendaris banget buat balap road. Anjay. Kalau untuk gearnya belakang nih lumayan gede. Nih 46, enggak nyampe 55. 46 ya. Kalau Ninja FI itu ukurannya 43. Lebih banyak 3 mata gear. Ini 428 atau 520? 520. Ini 520. Rantainya 52. 520. Belepotan. Tapi sayangnya ini footstep belakangnya ini ya enggak bisa dicopot. Jadi ya, jadi kalau gabung sama rangka. Iya, jadi kita knockdown. Potong bisa. Dikali gerinda. Potong bisa enggak? Potong bisa, tapi ini enggak, bukan knockdown, jadi enggak bisa, harus dipotong. Ini biasa ada anu ya, tapi ini kok enggak ada ininya ya? Biasanya kan kesini kadang-kadang kan ya. Nah, ini. Dia plendesnya di sana. Plendesnya di situ. Tapi kalau tambahin gini ganteng sih sebenarnya. Bawa Mas Yunus sekarang. Tambahin besi. Ganteng. Jadi ini sekilas versi Tourer. Hah? Tourer. Tourer. Ya, Tourer. Tourer. Lu pelat ya. Ini BTW kalau yang bukan versi Tourer itu enggak ada ini, enggak ada satu. Enggak, ya. Kalau yang biasa Yakstin enggak ada ini, enggak ada ini. Enggak ada ini. Ini ada ya? Itu ada. Ada. Ini enggak ada ini. Enggak ada handguard, enggak ada box, enggak ada top box, enggak ada bracket-nya pun. Breakernya ada? Ada. Oh, breakernya ada.
Speaker nih ada, boxnya nggak ada. Udah. Pelek, ban, sama. Ya, barang yang street sama tourer sama. Jadi terserah mau beli yang mana. Beda harganya berapa, Mas? Kalau yang nggak tourer itu 60 sekian. Kalau yang tourer 70 sekian. Selisih 10 juta. Selisih 10 juta, tapi udah dapat seginian. Ya, udah dapat seginian. Jadi modifnya biaya modifnya lebih sedikit. Tapi kalau untuk kalian tanya-tanya soal mesinnya, yang kemarin gua rasain sih rasa performanya, yang gua cuma keliling sini doang ya, cuma di lapangan parkir ini doang, jadi ya nggak bisa ngerasain seluruhnya. Pokoknya torsi bawahnya itu sudah lebih lumayan dibanding Ninja Fi. Tapi kalau untuk top speednya gua nggak tahu ya, soalnya di sini nggak mungkin kan gua ngejar top speed, jaraknya cuma segini doang. Dan ya sudah, mungkin nanti teman-teman motovlogger yang lain bakal lanjutin review ya, sebutin apa stasi ya yang ikutan. Oh iya, by the way, ini nanti yang mau ke Bali ini ada 50 motor, ada banyak banget. Ada yang pertama ada ini juga. Tara Motobikes, ada IVW Motobikes ya, motovlog sama motovlog sekarang ya, sama di dalam itu ada Bedul, ada Jody, ada TJR, ada siapa, Sportbike Indonesia, ada Ajegum, ada Fakri HP, Antonio Serangga, terus ada Asis Kawasaki, ada ya, terus ada teman-teman dari blogger juga sama dari wartawan. Pokoknya banyak, pokoknya 50 motor lah intinya ya. Sebentar ada batualnya, pokoknya seru dah, bakal seru. Tapi gue nggak ikut. Jadi kalian jangan nanya, bang, kok nggak ikut? Ya, pokoknya gue nggak ikut. Ya udah, kalau gitu gue tutup aja. Jika kalian menyukai video ini silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa untuk istrinya, WN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace. Asyik, tetap jiwa, bro.